Akhlak itu jamak dari kalimat al-khuluq. Ada al-khuluq, ada al-khalq. Kalau al-khuluq itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa kita. Kata al-khalq itu adalah tampil zahir kita, fisik kita. Kalau kita baca Maulid al-Habsyi, Maulid Habib al-Habsyi tidur. Ketika dalam syama'il mensifati Rasulullah, kana sallallahu alaihi wa alihi ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Budi pekertinya dan fisiknya. Dan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang melebihi kesempurnaan Sayyidina Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Itu al-khuluq, sama akhlak. Kemudian orang mendefinisikan akhlak bermacam-macam. Perangai, kata, perbuatan yang sesuatu yang ada di hati manusia yang ketika dilakukan, dilakukan tanpa lagi banyak berpikir, spontanitas. Seperti sudah ada dalam fitrah manusia begitu. Allah sudah fujura wa taqwa. Jadi kalau ada orang melihat di hadapan dia, orang dibantai, orang dipukul, orang dianiaya, tanpa ada yang ngajari, anak kecil, orang besar, langsung melihat itu dia iba, kasihan. Itu adalah apa yang ada dalam hati. Khuluk harus tampil yang ada dalam hati, sesuatu yang terlintas di hati yang ada. Ketika kemudian dipraktekkan dalam perilaku, apabila perilakunya menjadi baik, disebut khulukan hasanah, budi pekerti yang baik. Apabila kemudian pelampiasannya dalam perilakunya keluar yang jelek, menjadi khulukan sayyidah, budi pekerti yang jelek. Karena itu kemudian pernah disebutkan begini, orang mendefinisikan akhlak atau khuluq itu adalah husnul mu'asyarah wa ta'amul ma'al khalq. Baiknya bersikap, berhubungan dengan sesama hamba Allah. Walaupun nanti kita akan melihat bahwa Al-Quran ternyata membagi pokok-pokok akhlak ini bukan hanya kita bersama-sama kita. Usulul Quran, pembahasan pokok akhlak dalam Al-Quran itu ada empat. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, pertama ada akhlak yang berkaitan dengan Allah, seperti mensyukuri nikmat Allah. Apakah akhlak? Tunduk tawadhu di hadapan semua ketentuan Allah. Menerima dengan baik, dengan senang semua qada ketentuan Allah, taslim mutlak. Itu termasuk akhlak yang berhubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah akhlak yang berkaitan hubungan dengan sesama hamba Allah, al-muta'alliqah bil khalq. Seperti tawadhu, rendah hati, saling mencintai, saling mendahulukan yang lain, atau pergaulan dan perilaku yang indah, menyenangkan dengan sesama manusia. Itu akhlak-akhlak yang berkaitan hubungan kita dengan sesama hamba Allah. Jadi yang pertama, hubungan akhlak berkaitan dengan Allah. Kedua, dengan hamba Allah. Ketiga, hubungan akhlak berkaitan dengan diri kita sendiri, untuk kita mensucikan diri, tazkiyatun nafs, mensucikan diri dari penyakit-penyakit keji, dari sifat-sifat yang merusak, amradul qalb. Itu ayat-ayat Al-Quran selalu membawa kita hubungan dengan Allah dalam bentuk akhlak, hubungan kita dengan sesama hamba Allah, hubungan kita dengan diri kita. Bahkan liyuzakihim, liyuzakihim, dalam surat Jum'ah, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran, sering Allah dahulukan tazkiyah sebelum tilawah. Tugas Nabi itu kan membacakan Al-Quran, mengajarkan orang, yu'allimuhumul kitab, yatlu 'alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitab. Dalam beberapa ayat Allah dahulukan yuzakihim baru yatlu alaihim. Seakan-akan tugas pokoknya ialah mensucikan diri.
tazkiyah. Seperti kalau Allah mendahulukan Quran atas ciptaan manusia, sehingga sebagai isyarat dari Al-Quran bahwa manusia diciptakan untuk supaya berkiblat pada Al-Quran dalam semua kehidupan, konsep kehidupannya. Ar-Rahman allamal Quran baru khalaqal insan. Padahal sebenarnya urutannya Ar-Rahman khalaqal insan allamahul Quran. Tapi tidak, Allah dahulukan Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan sebagai isyarat bahwa khalaqal manusia diciptakan ini tujuannya untuk memegang teguh Al-Quran sebagai konsep hidupnya untuk memperoleh keselamatan. Dalam beberapa tugas Allah, tugas Rasul dalam Al-Quran untuk Sayyidil Wujud, dalam 3 ayat yang menyampaikan, membaca, mengajarkan, mensucikan, dalam 2 ayatnya Allah dahulukan mensucikan sebelum membaca dan mengajar. Menunjukkan bahwa yang dibacakan, yang diajarkan tujuannya untuk ini akhlak dalam bentuk ketiga, untuk hubungan dengan jiwa, tathhirun nafs, tazkiyatun nafs. Nanti ketika kita kembali bahwa ternyata puasa, haji, sholat, zakat, ini hubungannya Allah ajarkan, perintahkan ini cuma tujuannya ke sana, nanti akan kita ketemukan dalam seperti zakat akan kita banyak bahwa tuzakihim biha, bukan mensucikan dari yang mengambil harta ini. Keempat, akhlak dalam Al-Quran, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama kita manusia, hubungan kita dengan diri dan jiwa kita, hubungan kita dengan lingkungan. Sebagaimana kita gak boleh boros, bandir, gak boleh kita menghancurkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada karena akan mengganggu yang lain. Itu juga antara urusan akhlak. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, jangan mubadir dalam wudhu walaupun kamu sedang wudhu di sungai yang sedang mengalir deras airnya. Jangan mubadir dalam waktu. Itu cara akhlak hubungan kita dengan lingkungan. Karena kadang-kadang kita anggap lingkungan ini gak ada. Padahal lingkungan ini juga untuk kenyamanan yang Allah ciptakan untuk berkaitan semuanya. Karena itu ketika terjadi kesulitan, problem dan masalah di tengah-tengah manusia, sering Allah sebutkan, ini masalah yang menimpa kalian manusia karena ulah kalian gak damai, gak ramah dengan lingkungan. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ini Allah membagi antara hal semacam itu.